Prabowo Subianto menggenggam erat tangan mantan Wakil Presiden, Tri Sutrisno yang terbaring sakit di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Momen haru tersebut diunggah Menteri Pertahanan RI tersebut pada akun Instagram resmi miliknya Prabowo, Rabu 21 Desember 2022. Saat itu, mantan Wakil Presiden RI itu sakit, sehingga dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, RSPAD, Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Dalam foto yang diunggah di akun Instagram resminya tersebut, Prabowo Subianto dan Tri Sutrisno terlihat saling menatap. Tatapan itu seakan syarat makna. Mengenakan jas lengkap, Prabowo Subianto terlihat mengenakan masker plus sarung tangan. Dalam posisi agak menunduk, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut menjabat erat tangan Tri Sutrisno yang terbaring lemah di rumah sakit tersebut, menjenguk Wakil Presiden RI ke-6 Jenderal TNI Purnawirawan. Tri Sutrisno di RSPAD, kata Prabowo di akun Instagram resminya Prabowo pada Rabu 21 Desember 2022. Sementara sebelumnya mantan Kepala BIN, Badan Intelijen Negara, AM Hendro Priyono juga menjenguk mantan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI, tersebut. Dari foto yang diunggah AM Hendro Priyono di akun Instagram resminya AM Hendro Priyono, terlihat Tri terbaring di tempat tidur dengan ditutupi selimut tebal berwarna krem. Sementara AM Hendro Priyono duduk di kursi sebelah kanan tempat tidur Tri. Dalam foto tersebut keduanya terlihat berbincang dengan Tri Sutrisno. Menjenguk Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno. Mohon doanya untuk kesembuhan beliau, kata AM Hendro Priyono dikutip dari akun Instagram resminya pada Minggu 18 Desember 2022. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!